Pemirsa, ratusan warga termasuk kerabat serta keluarga Puro Pakualaman Yogyakarta Minggu malam menggelar tahlil dan doa bersama mendoakan almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-9. Tahlil dan doa bersama untuk almarhum KGPAA Pakualam ke-9 yang merupakan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta tersebut digelar di Bangsal Puro Pakualaman Yogyakarta. Pemuka agama Puro Pakualaman Yogyakarta, Mas Ngabei Pujo Laksito, mengatakan bahwa tahlil serta doa bersama juga merupakan sebuah tradisi di Puro Pakualaman apabila ada keluarga yang meninggal dunia. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, mengatakan terkait kekosongan jabatan Wagub, ia menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga Puro Pakualam. Sri Pakualam ke-9 hari Minggu dimakamkan di Astana Giri Gondo, Temon Kulon Progo, yang merupakan makam bagi para raja-raja Pakualaman.